Bayi mungil berkelamin perempuan ditemukan warga Dusun Banjarjo, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Tuban, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat pada Kamis 18 Maret 2021. Bayi diperkirakan berusia 24 jam tersebut memiliki berat badan 2450 gram dengan panjang 48 cm. Pertama kali bayi ditemukan oleh warga sekitar di tempat pembuangan sampah. Kondisinya dibungkus kain bedong dan diletakkan di bawah pohon bambu. Kondisi bayi juga lemas diduga kurang cairan. Karminto, 55 tahun petani Desa Banjaragung, menunjukkan lokasi penemuan bayi kepada reporter blogtuban.com. Dia menduga orang membuang bayinya saat hari masih gelap dan sepi. Pasca ditemukan, bayi dibawa ke puskesmas pembantu setempat untuk pertolongan pertama. Jabang bayi juga tidak bisa menangis karena faktor tubuhnya masih lemas. Petugas pustu kemudian memberikan bantuan oksigen untuk memperlancar pernafasan bayi. Setelah itu, dibawa ke puskesmas Rengel dan dirujuk ke RSUD Kusma Tuban. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.